Semalam saya telah membuat satu analisa tepat dan mudah, ya, PRK Kuala Kubu Baru. So anda scroll ke bawah dan rujuk, di situ ditulis analisa penuh, mudah, tepat, PRK Kuala Kubu Baru. Dan berdasarkan analisa saya, ini menunjukkan dengan jelas rakyat muak dan marah. Okay. Now, bagaimana saya capai analisa tersebut? Mudah, ya, dan saya dah jelaskan di sana, anda pergi scroll, tapi sepintas lalu, ya, majoriti Pakatan Harapan lebih kurang sama macam dulu, tapi kalau nak gaduh pun dia turun sedikit, dia turun 250 undi. Pakatan Harapan sebenarnya hilang 250 undi dan ada perosotan dalam peratus yang keluar mengundi. Perosotan ni agak ketara, ya, ada hampir 3,000 tak keluar mengundi, 2,000 lebih lah. Okay. So dari kalangan yang tak keluar mengundi ni, dia hampir sama rata. Kalau penyokong Perikatan Nasional 600 lebih tak keluar mengundi, kalau penyokong Pakatan Harapan lagi ramai, dekat 800 lebih tak keluar mengundi. So Pakatan Harapan mengalami perosotan undi yang dipungut. Perosotan dia 5.9%. Perikatan juga mengalami perosotan undi yang dipungut 5.7%. Jadi hampir sama. Okey. So penyokong Perikatan ada sebilangan tak keluar, penyokong Pakatan ada sebilangan tak keluar, dan ianya 5.6% masing-masing, ya. So oleh kerana penyokong Perikatan ni adalah majoritinya Melayu Islam, jadi mereka duduk rumah. Dan saya kira ada 2-3 kemungkinan yang saya tak sebut dalam live semalam mengapa perkara ni berlaku. So kita tak boleh tak indah jumlah ni, ya, walaupun jumlah ni tak begitu besar, tapi dah mula tunjukkan bahawa orang dah muak dan marah. Okey, penyokong Perikatan ni memang tegar. Okey, kalau Perikatan hilang sokongan, maka semestinya majoriti Pakatan akan tambah. Majoriti Pakatan tidak bertambah. Sebenarnya dia merosot 6%. Dia kurang 250 undi. Jadi, ini kes Melayu Islam ni, dia duduk rumah, 5.7% yang mengundi Perikatan dulu. Dia duduk rumah sebab barangkali ada banyak kemungkinan. Satu, seperti yang saya beritahu, sebab dulu orang war-warkan kerajaan akan tumbang dalam pilihan raya yang lepas, pemimpin pun mahupun aktivis. So benda tu sekarang dah makin jelas ianya tidak akan terjadi. Jadi pengundi hampa, dia tak rasa ada beza kalau dia keluar tak keluar, PRK ni tidak akan membawa perubahan, dia duduk rumah. Ada juga tanda-tanda kemungkinan dia fras dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepimpinan dia, dan mereka duduk rumah. Kalau PH pula, yang tak keluar ni, mengundi ni, disyaki Cina. Tapi itu kita kena pastikan menerusi data-data yang lebih lanjut lah. So, apapun bukan Melayu lah. Majoritinya dijangka bukan Melayu. Sebab majoriti sokongan PH ni bukan Melayu. Bukannya Melayu. So, bukan Melayu ni, lazimnya dia akan keluar mengundi sebab kalau dia yakin dengan kerajaan. Dan lebih-lebih lagi ada diwar-warkan oleh pihak-pihak PH, DAP ni ada gelombang hijau dan sebagainya. So dia akan keluar untuk pastikan calon PH menang. Melainkan dia marah. So memang disyaki ini adalah kumpulan yang marah dan fras. Dan mereka juga tidak keluar mengundi kerana mereka tidak ingin sokong Perikatan Nasional. So ada orang bertanya saya, kalau baca contohnya Malaysia Kini, baca portal-portal yang pro-PH ni,
dia kata PH menunjukkan peningkatan. Apa maksud dia? Depa sendiri, orang yang bertanya saya, depa kata depa setuju dengan analisa saya. Memang terang lagi bersuluh. Okey. Memang terang lagi bersuluh lah prestasi PH dan PN menurun sebab peratus yang keluar menurun, sebab ramai duduk rumah, penyokong bukan Melayu dan juga Melayu duduk rumah, itu terang lagi bersuluh. Jadi bagaimana portal tertentu boleh laporkan PH menunjukkan peningkatan? Pemimpin depa ataupun aktivis depa kata peningkatan. Itu depa olah ikut acuan mereka sendirilah, dan secara teknikalnya mereka bukan menipu. Kalau kita nak tahu menyusut atau tidak, kita banding dengan pilihan raya sebelumnya. Pilihan raya sebelumnya kita kira bilangan undi yang diperolehi PH. Kemudian pilihan raya ini kita kira bilangan undi yang diperolehi oleh perikatan. Kemudian kita jana peratus. Kita tengok beza undi ini bahagi dengan undi yang diperolehi pada pilihan raya dulu, kali 100 kita dapat peratus. Dan PH menunjukkan perosotan jelas tepat 5.9%. Perikatan menunjukkan penurunan 5.7%. Ini disebabkan penyokong masing-masing tidak keluar mengundi sebanyak itu. Okey. So, defisit undi itu kena pada kedua-duanya hampir sama. So, oleh kerana kedua-duanya bilangan undi berkurang, jadi majoriti tidak berubah begitu banyak. Kalau dulu PH dapat 4,100 lebih, sekarang dapat 3,800 lebih. PH hilang 250 undi atau 6% undi. So sebenarnya prestasi dia menurun. Tetapi puak pro PH ni, aktivis ke, portal ke, dia kira cara lain. Dia nak menunjukkan peningkatan. Jadi dia tak banding dengan pilihan raya terdahulu. Sepatutnya kita banding dengan pilihan raya terdahulu. So apa dia buat? Ialah dia kira bila undi yang diperolehi bahagi dengan jumlah undi pada pilihan raya ini. Kemudian dia banding dengan dia dapat 1% lah. Okey, contohnya PH dapat 14,000 undi, dia bahagi dengan jumlah undi dalam pilihan raya ini kali 100. So dia dapat satu angka peratus, peratus undi yang diperolehi. Tapi dia banding dengan jumlah yang keluar mengundi di sini. Kemudian peratus yang diperolehi itu dia banding dengan peratus pilihan raya lepas. So pilihan raya lepas lebih ramai keluar mengundi. Jadi bila anda bahagi undi yang diperoleh PH dengan jumlah yang keluar mengundi yang lebih ramai kali 100, peratus dia lebih rendah. Jadi dia banding peratus kali ini dengan peratus dulu, nampak peningkatan. Tapi itu sebenarnya bukan peningkatan undi yang diperoleh PH. Sebenarnya PH merosot kalau dibandingkan undi yang diperoleh kali ini dengan undi yang diperoleh lepas. So analisa saya tepat. Orang akan buat analisa ikut pengolahan mereka sendiri. Yang pasti, yang terang bersuluh ialah orang duduk rumah ramai. Kedua-dua perikatan dan pakatan ini menandakan ada kemarahan dan rasa muak. Okey, seperti yang saya beritahu sebelum pilihan raya ni lagi, bahawa orang tak nak dengar lagi, orang hanya nak lihat menang atau kalah. Oleh kerana perikatan kalah, maka ia tidak bertepatan dengan trend sebelum ni. Trend sebelum ni dari PRU15 hingga ke PR6 negeri, sokongan Perikatan Nasional makin bertambah. Mengundi Melayu Islam makin beralih ke perikatan. Kemudian ada PRK-PRK yang berlaku, makin bertambah. Tetapi sekarang ni pilihan raya yang terkini menunjukkan perikatan dah tidak menunjukkan penambahan, tidak mengikut trend terdahulu, sedangkan rakyat, sedangkan pilihan raya yang sama menunjukkan rakyat marah dengan muak. So rakyat marah dengan muak, makin marah, makin muak, tapi dia duduk rumah. Perikatan tidak menunjukkan peningkatan, dia tidak mampu kalahkan PH dalam kerusi majoriti Melayu, ya, yang sepatutnya menjadi mudah dalam suasana ini, menandakan ada juga rasa tidak puas hati dengan perikatan, menandakan orang tidak rasakan, ya, perikatan menang atau kalah akan membawa perbezaan. Ini isu serius. Ini isu kepimpinan. Jadi, jika pemimpin bersatu yang mempertahankan Muhyiddin ni, ada seorang dua ni, nak melakukan kesilapan yang sama yang berlaku di UMNO, silakan.
saya rasa beransur-ansur bersatu akan terbenam. Tetapi jika mereka faham mesej rakyat menerusi pilihan raya ini, maka mereka perlu akur bahawa salah satu punca kekalahan ialah kepimpinan Perikatan Nasional. Bekas Menteri Undang-Undang Zaid Ibrahim berkata Presiden Bersatu dan PAS Muhyiddin Yassin dan Hadi Awang sepatutnya letak jawatan selepas Perikatan Nasional PN kalah pada PRK kuada kubu baharu semalam. Calon Pakatan Harapan PH Peng Sok Tau meraih 14,000 undi dengan menang majoriti 3,869 undi pada PRK itu, menewaskan calon PN Khairul Azhari Saud 10,131. Dua calon lain, Nyaw Kehin dari Bebas dan calon Parti Rakyat Malaysia, Hafizah Zainuddin, hilang deposit. Dalam catatan di X, Zaid berkata Muhyiddin dan Hadi, kedua-dua berumur 76 tahun, dinasihatkan memberi laluan kepada pemimpin muda yang segar idea baharu. Muhyiddin adalah pengerusi PN, manakala Hadi timbalannya. PH menang besar kerana PN tiada apa nak ditawarkan, tiada langsung. Pemimpin terlalu tua, bukan sahaja dari segi usia malah idea, katanya. Muhyiddin kerap bercakap tentang pencapaiannya sebagai pemimpin negara ketika menjadi Perdana Menteri, namun itu masa sudah berlalu. Apa yang beliau mahu tawarkan pada masa depan? Tidak ada. Sudah tiba masa untuk berundur. Hadi hanya bercakap tentang ketakutan terhadap DAP dan apa yang berlaku kepada orang Melayu di Singapura. Taktik menakut-nakutkan ini tidak lagi terpakai. Sudah tiba beliau meletak jawatan. Pada Perhimpunan Agong Tahunan Bersatu tahun lalu, Muhyiddin pada mulanya mengumumkan enggan mempertahankan jawatan Presiden, namun menarik semula keputusannya yang dilihat cubaan Ahli Parlimen Paguh itu kekal mengetuai PN dengan harapan kembali menjadi Perdana Menteri. Hadi pula berdepan masalah kesihatan berlarutan dengan pernah dimasukkan ke Institut Jantung Negara, IJN, beberapa kali bagi rawatan sejak beberapa tahun lalu, sekaligus mengundang cakap-cakap pemimpin lain berpotensi menggantikannya. Bersatu kurang fokus, PAS tiada tawaran Indo-ekonomi. Zaid berkata, Bersatu kurang fokus dan tidak berupaya memaparkan parti itu mampu memimpin negara pada masa depan. Katanya, parti itu tidak menawarkan perkara baharu kecuali perikatan politik dengan parti kecil seperti Gerakan dan Parti Rakyat India Malaysia, MIP. Beliau juga berkata, ulama PAS juga perlu meletak jawatan bagi membuka laluan kepada pimpinan muda meremajakan parti berkenaan. Bekas Ahli Parlimen Kota Baru itu berkata PAS gagal merencanakan Islam sebagai pencetus sosioekonomi dan masih gagal menawarkan pelan Indo-ekonomi yang mampu meraih undi. Bersatu dan PAS mesti mula menukar pimpinan mereka sekarang juga, katanya. Panggil persidangan luar biasa dan ketengah satu set pemimpin politik yang boleh memberi saingan kepada Anwar Ibrahim.